بسم الله. Ustaz, berilah saya nasihat supaya istiqomah di atas manhaj salaf ini, supaya tidak tergoda dengan syubhat. Karena lisan ini mengaku bermanhaj salaf tapi sering tergoda dengan syubhat untuk mengambil yang enak-enaknya saja. Ana iri dengan teman-teman dan saudara-saudara yang mereka istiqomah. Meskipun banyak yang mencela mereka, tapi Allah cinta sama mereka. Barakallahu fikum jamaah. Ya, ini berkaitan dengan tadi yang kita bahas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Mu'ad, wasiatnya tiga. Yang pertama apa? Beribadahlah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Yang kedua, kalau berbuat salah, berbuat dosa, tebuslah dengan berbuat kebaikan. Yang ketiga, istiqomah dan berakhlak mulia. Bagaimana supaya kita istiqomah? Perbaiki iman kita. Ketika akarnya kuat, yang lainnya selesai. Antum bisa lihat Bilal bin Rabah, bagaimana Bilal itu tahan disiksa jemaah. Antum bisa lihat bagaimana Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, disiksa sampai mati, dia tetap mempertahankan akidah. Sedangkan kita ini kadangkala memang mencari yang enak-enak, yang menyenangkan diterima, beriman dengan sebagian dan kufur dengan sebagian lainnya. Maka nasihat ana, antum perbaiki keimanan antum. Usahakan memiliki waktu-waktu khusus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca perjuangan para salafus saleh, para sahabat Nabi, bagaimana mereka mempertahankan keimanan dengan godaan yang dahsyat. Mungkin sebagian berpikir, oh yang sekarang ini Ustaz godaannya lebih besar daripada yang dulu. Yang dulu pun godaannya mungkin jauh lebih besar dari sekarang. Antum tidak dipukulin. Antum tidak dibakar seperti Khabbab bin Arth untuk mempertahankan keimanan. Antum dikasih kebebasan melakukan ibadah, tapi godaannya adalah nafsu antum sendiri. Maka berusaha kita untuk mengontrol nafsu kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, suami saya 1x24 jam. Waktunya lebih banyak perhatian HP. Ini berlebihan jemaah. Masa enggak tidur suaminya? Enggak, tapi dia bilang waktunya lebih banyak memperhatikan HP. Jika ditegur bilangnya, aku kerja buat nafkahin kamu. Masya Allah. Ana bingung Ustaz, harus bagaimana? Mohon nasihatnya Ustaz. Suami saya datang. Ini. Yang pertama, buat istri, apa yang harus dilakukan? Sabar. Menghadapi suami seperti ini, sabar. Jadi kalau dia mengatakan untuk nafkahin kamu, katakan makasih mas. Kemudian anti duduk di sebelahnya baca Quran. Mas, biar rizkinya berkah, ana sambil ngaji mas ya. Jadi istri ngaji di sebelahnya suami. Lama-kelamaan suami enak enggak pegang handphonenya. Iya aduh, mosok bojone ngaji aku nyekel handphone. Pelan-pelan. Artinya istri jangan cuma teriak-teriak marah sama suaminya. Datang di sebelah suaminya, suaminya pegang handphone sambil dipijetin. Mas boleh ngobrol sebentar. Mau enggak mau dia taruh handphonenya. Artinya ada banyak cara untuk menundukkan suaminya. Perempuan memiliki hal itu. Cuma kadangkala perempuan ini, ya apa ya, mau instan. Dia mau suami yang langsung baik. Ya enggak. Butuh waktu, butuh proses. Dan engkau bisa membimbingnya untuk jadi lebih baik. Dan untuk para suami,
Ketahuilah bahwa perempuan itu tidak hanya butuh duit. Sebelum dia menikah denganmu, dia bisa hidup tanpa nafkah dari dirimu. Perempuan itu punya rizki sendiri. Yang diperlukan oleh wanita juga perhatian. Wallahi jamaah, ada seorang anak nih, hati-hati para suami. Seorang anak menceritakan ibunya. Dia mengatakan, "Ustaz, ibu ana ini suka chatting sama laki-laki." Ketika ana tanya, "Kenapa, Bunda?" kata dia. "Iya, ibu enggak dapat perhatian dari bapak. Kalau antum enggak perhatian sama istri antum, ada 1000 serigala yang perhatian." Naam. Maka hati-hati. Dia tidak hanya perlu nafkah. Maka tolong kita sama-sama menjaga, dijaga istrinya. Antum bekerja untuk cari nafkah buat dia, tapi bagaimana antum menjaga dia dengan cara memberikan perhatian, ngobrol sama dia, belikan hadiah buat dia. Berkaitan dengan handphone, dikasih waktu pegang handphone. Cari momen kapan handphone itu dimatikan. Mamanya habis isya udah dimatikan. Dan ada orang yang masya Allah handphonenya 24 jam hidup. Takut mati handphonenya. Biasanya orang tidur kan dimatikan handphonenya. Enggak dia. Dianya tidur, handphonenya hidup. Kenapa? Takut nanti kalau ada sesuatu. Ya Allah, antum jangan mau diperbudak oleh handphone antum. Ada, subhanallah, di handphone itu ada perintah untuk mati sendiri. Iya, ada kan? Perintahkan untuk mati sendiri. Jam sekian sampai jam sekian. Dan masya Allah, antum akan merasakan hidup yang berbahagia ketika antum jauh dari handphone. Apa gantinya? Al-Quranul Karim. Apa gantinya? Kitab-kitab. Kadang-kadang orang sudah biasa baca. Dia mau duduk sendiri, gak ngapa-ngapain, gak enak kan? Akhirnya yang dipegang, handphone. Maka usahakan ada gantinya, karena perlu ganti. Jadi ketika suami, ibu-ibu juga melihat suaminya sedang kosong sendiri ya, dia udah gak pegang handphone, istri sibuk ngurusin anaknya, masak di dapur. Akhirnya suami balik lagi pegang handphone. Maka gimana istri? "Bang, ini ada buku bagus banget bang. Coba bang, abang baca." "Ah, siap, sini baca." Baca sama suami insya Allah. Kalau suaminya benar. Kalau gak benar ya sabar lagi ya. Singkat cerita, sebelumnya saya pernah berpacaran, namun kami berdua sepakat untuk menyudahi hubungan ini karena takut akan dosa pada diri kami dan juga pada orang tua kami masing-masing bila ditanya oleh Allah SWT di akhirat nanti. Dan kami berdua berhijrah mendapat ridha Allah SWT. Jangan pakai SWT. Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok disingkat? Nggak usah disingkat. Kalau mau disingkat, Anda sering sebutkan. Kalau mau disingkat, untuk disingkat nggak apa-apa. Jadi U strip. Antum tulis untuk, masya Allah, lengkap. Maka ketika memuji Allah, itu pujian buat Allah. Maka sempurnakan pujian itu. Pertanyaannya, apakah boleh Ustaz bila saya memberikan hadiah ketika dia berulang tahun dan hadiah tersebut tidak bertujuan untuk mengenang kisah lama, tetapi hadiah tersebut bertujuan untuk mengingat Allah SWT dan minta doanya itu semoga di tahun depan saya mampu meminang dia dan menuju kehalalan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ulang tahun itu menandakan umur perempuan itu berkurang. Kenapa harus dirayakan? Perempuan yang ulang tahun, dia sedang mendekati kepada kematiannya. Kalau orang umur 61, sekarang umur 60 tahun. Ketika dirayakan hari ulang tahun yang ke-61, kata dia, "Pak, ini tinggal berapa bulan lagi mati saya."
Makanya enggak perlu ulang tahun itu. Dan bukan dari ajaran Islam. Kalau bicara tradisi, bukan tradisi dari Indonesia juga. Kalau kita bicara, ini adat, ini budaya. Budaya siapa? Orang dulu jamaah, antum tanya tanggal lahirnya enggak tahu. Berapa tanggal lahirnya, itu waktu pesawat Jepang itu datang ke Indonesia. Dia enggak urusan jamaah. Karena memang enggak peduli sama ulang tahun ini. Enggak ada tradisi itu. Wallahu alam. Kemudian muncullah ya budaya barat. Allah yang anak tahu itu budaya dari barat. Enggak ada sudah. Kita muslim enggak perlu pakai budaya mereka. Kita pakai budaya umat Islam. Terus hadiahnya apa Ustaz? Kalau mau ngasih hadiah buat temannya, kasih hadiah waktu Idul Fitri, waktu Idul Adha, waktu momentum-momentum yang memang kita disyariatkan untuk berbahagia di sana. Tapi kalau hadiah itu bisa membuat dia mengingat antum kembali kepada masa-masa lalu, jangan. Karena masa-masa itu masa-masa dosa. Pada waktu mungkin antum berpacaran, keluar berduaan sama dia, ya na'udzubillah min dzalik. Terus bagaimana Ustaz supaya hubungan ini tetap terikat? Antum datang ke rumahnya, sampaikan kepada ayahnya, ketika sampai waktunya, rumah yang pertama anak akan datangin rumah ini insyaallah. Pokok jangan pindah. Ya, kalau pindah, mau datang kemana dia jamaah? Artinya sampaikan kepada keluarganya bahwasanya memang antum niat. Tapi kalau antum sudah bulat, datang ke orang tuanya, boleh enggak ana lamar sekarang, nikahnya 2 tahun lagi? Jamaah, artinya kalau boleh, boleh jamaah. Kalau diterima, enggak apa-apa. Mama dia lihat, antum mau kuliah, kuliah. Lulus kuliah, pintu ini selalu terbuka buat antum. Kita tunggu antum. Kalau cuma janji, bisa jadi ada orang lain melamar, diberikan kepada orang lain. Tapi kalau sudah dilamar, ya sudah selesai. Kalau bisa, akad nikah juga. Boleh akad nikah, boleh akad nikah. Ana akad nikah sekarang jadi istri ana, tapi ana baru akan masuk ke rumah ini 2 tahun lagi. Ketika ana sudah bisa mengadakan walimah, insyaallah ana punya rezeki. Boleh seperti itu. Seperti pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Enggak langsung digaulin Aisyah, jemaah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Ana punya saudara dekat yang bekerja di lembaga ribawi dan sudah tahu hukum dan siksa dan azabnya, tapi dia takut sekali buat ninggalin pekerjaannya karena takut gak dapat pekerjaan lagi dan takut orang tuanya marah. Bagaimana cara menasehatinya padahal dia sering kena masalah hidup, sering ketipu ratusan juta, sering hidupnya bermasalah, lalu sudah jauh dari ikut kajian, lalu sekarang dia semakin nyaman dengan pekerjaannya dan terlelap dengan dunianya dan sudah lupa akan azab Allah. Barakallahu fiik. Wallahi jamaah, Allah dalam Al-Qur'an Karim berfirman mengatakan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka kepada apa? Kepada zikrullah, kepada apa yang Allah turunkan dari kebenaran dalam Al-Qur'anul Karim. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Dan agar mereka tidak menjadi seperti ahlul kitab yang sebelumnya, yang mereka menunda-nunda untuk menjadi orang baik. Nanti aku akan berubah, nanti aku akan tinggalkan, nanti sampai hatinya tertutup, keras hatinya. Udah enggak bermanfaat ketika keras hatinya untuk dikasih nasihat. Maka kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kalau bicara semua ana lihat yang bekerja dalam lembaga ribawi ini, ketika mau keluar selalu yang dipikirkan adalah masalah ekonomi.
bagaimana nantinya? Anak kerja apa nantinya? Bumi Allah ini luas. Antum dulu pernah di perut ibu antum, dan antum belum bekerja. Antum juga belum bisa berdoa. Ketika itu rizki sampai ke antum. Sekarang ketika antum sudah bisa beribadah, sudah bisa berusaha, sudah bisa berdoa, enggak yakin sama Allah Jalla Jalla. Dan resiko orang yang hijrah akan diuji oleh Allah Jalla Jalaluh kebenaran hijrahnya. Apakah para sahabat Nabi ketika mereka hijrah, mereka jadi lebih kaya hidupnya? Suhaib Ar-Rumi, orang kaya di kota Mekah, ketika dia mau hijrah, dia dihadang oleh orang-orang musyrikin. Suhaib dengan pedang dan anak panah, dengan busurnya, dia mengatakan kepada orang-orang musyrik, kalian tidak akan bisa mendekatiku. Dan kalian semua tahu, aku adalah ahli pemanah yang handal. Aku akan letakkan setiap anak panah ini di leher kalian satu persatu. Kemudian setelah habis anak panahku, aku akan gunakan pedangku sampai pedang ini patah untuk menghadapi kalian. Apa kata orang-orang musyrikin? Suhaib, engkau tahu dulu engkau masuk ke kota Mekah ini miskin. Kemudian engkau jadi kaya raya, sekarang engkau akan pergi membawa kekayaanmu. Oh, kata Suhaib, masalahnya fulus. Gimana menurut kalian? Kalau semua hartaku aku tinggal, aku berikan kepada kalian. Kalian biarkan aku hijrah ke Madinah? Kata mereka, nah. Kata Suhaib, hartaku ada di tempat ini, silahkan kalian nikmatin semua itu. Berangkat Suhaib. Kejadian itu gak ada yang tahu. Kecuali Suhaib dengan orang-orang musyrik. Tapi Allah tahu dan menyaksikannya. Ketika sampai kota Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rabiha al-bai', rabiha al-bai' ya Suhaib, perniagaan yang menguntungkan yang telah engkau lakukan wahai Suhaib." Semua harta yang ditinggalkan untuk hijrah ke kota Madinah. Dapat apa di kota Madinah? Enggak dapat apa-apa. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabiha al-bai' wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufum bil 'ibad." Dan ada di antara manusia yang membeli dirinya atau dia jual dirinya kepada Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan keridhaannya. Dia jual harta ini, memang akan ditinggal, enggak sekarang, besok akan ditinggal. Kenapa kita ribut dengan harta itu? Dan kita tidak akan mati sampai rizki kita selesai. Kita selalu dengar kamu dikejar oleh ajalmu. Ya, rizki pun mengejarmu seperti ajal mengejarmu. Antum pernah melihat ada orang sakit parah di rumah sakit, subhanallah. Tahu-tahu dia sehat seger jamaah, keluarganya bahagia, masya Allah, bapak udah sehat. Bapak kepingin apa? Bapak kepingin rujak cingur. Oh iya pak. Datangkan rujak cingur, kasih rujak cingur, mati. Rizki yang terakhir itu rujak cingur. Dia gak akan mati sampai rizkinya masuk semuanya. Terus kita gak yakin. Wallahi jamaah, Imam Syafi'i mengatakan. Dia mengatakan, aku gak peduli dengan urusan rizki. Rizki itu akan datang kepada, walaupun dia akan dia berada di dasar lautan jamaah. Kalau rizkiku akan sampai ke sini. Ya kita berusaha bekerja. Dan yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang ada orang yang tadi ketika dikasih peringatan, dikasih musibah, musibah macam-macam, tapi dia enggak sadar-sadar. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Ketika orang-orang itu lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka, apa yang Allah lakukan? Kami bukakan buat mereka pintu segala kenyamanan, pintu segala kenikmatan. Hatta idza farihu bima utu, sampai tatkala dia bergembira dengan apa yang didapatnya,
Dengan apa yang diraihnya, akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Kami cabut nyawanya dalam kondisi dia enggak siap. Kalau orang mau dicabut nyawanya dengan sakit jamaah, mungkin dia tobat. Ya Allah, ya Allah. Tapi ada orang yang dikasih sama Allah tabrakan mati belum sempat tobat dia. Maka sampaikan kepada saudaramu sambil didoakannya, semoga dia bisa berubah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doakan saya dapat jodoh yang terbaik. Ya, doa ini bicara akhlak sama akidah, jodoh. Doakan saya supaya berakhlak mulia, berakidah yang kokoh dan kuat. Itulah jamaah. Kita itu memang doanya kalau enggak jodoh, rizki. Jodoh, rizki. Tolong dirubah. Ingat dengan Fudail bin Iyad atau Abdullah bin Mubarak. Ketika dia berdoa minum air zam-zam, dia mengatakan fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil bahsyar. Ya Allah, aku minum air zam-zam ini agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Kita doa cuma minta sehat, minta supaya awet muda, kuat. Cobalah jemaah, yang kita minta itu harus melampaui dunia ini. Karena sesukses apapun antum di dunia, antum akan tinggalkan. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan yang mungkin sudah dijawab. Ustaz, ana ini pecinta game, tapi ana sudah niat berhenti. Padahal ana ingin setiap sholat bisa menangis. Mohon pencerahannya Ustaz. Oleh jamaah, game ini memang membuat orang candu. Ada orang yang alhamdulillah gak suka game. Alhamdulillah. Dulu orang main game itu terbatas waktunya dan tempatnya. Ana masih ingat dulu di Jember itu kalau mau main game, teman-teman harus berangkat ke mall. Ada salah satu mall di Jember, jalan kaki mereka, main pakai koin, masukkan koin, habis, oh, habis sudah duitnya, selesai sudah. Sekarang gak bisa berhenti. Karena gamenya itu ada di tangan dia. Sebagian di kamar mandi main game. Iya. Ini penyakit. Terus bagaimana supaya berhenti? Yang pertama, tekad yang kuat. Bagaimana menguatkan tekad ini? Coba antum berpikir, ana dapat apa dari game ini? Ketika seorang tahu dengan bahayanya sesuatu, kemudian mudaratnya sesuatu, jadi dia bisa, ya Allah, ya, ana harus tinggalkan. Ketika tekad antum sudah kuat, mulai antum ambil langkah-langkah praktis. Jadi bukan hanya niat. Apa contohnya? Ya, handphonenya, kalau handphone itu yang membuat antum main, handphonenya serahkan kepada orang tua. Ayah, titiplah handphone ini. Kasihkan ke ana kalau sore aja. Maghrib tolong diambil ayah. Tolong diambil. Artinya kita berusaha untuk melatih diri kita. Setelah itu, orang itu butuh pengganti. Kita ngelihat anak-anak main game, anak-anak nonton kadang kala. Kenapa? Karena dia enggak punya aktivitas. Orang tua kadang kala memang dia yang memberikan handphone kepada anaknya, ngasih game kepada anaknya, karena kata dia, Ustaz, kalau anak-anak kasih handphone, alhamdulillah Ustaz, enggak keluar rumah, enggak ganggu. Tapi anti sedang merusak dia. Di pojok sana anak itu sedang hidup di dunia yang berbeda. Maka orang tua tadi kasih ganti. Gantinya apa? Antum kasih ganti dengan olahraga. Beli apa? Tali itu. Skipping. Antum skipping sampai capek. Tidur terus ya, Ma. Karena orang itu punya energi yang kalau tidak dikeluarkan, dia akan cari tempat keluar sendiri.
Maka keluarkan hal itu. Dulu zaman subhanallah, anak masih ingat ketika anak SD itu, kita itu enggak ada urusan main game. Habis isya biasanya malam Ahad itu kita main apa, benteng-bentengan. Allah, lari sana, pukul punggungnya tepek sampai rumah tidur sudah jemaah. Apa kuda-kudaan? Oh ya, kuda-kudaan, jangan jadi kuda sungguhan. Nah, artinya harus ada gantinya, harus ada ganti. Di rumah orang tua yang punya duit, belikan sesuatu. Mamanya dia kasih anaknya, anak ini perlu permainan, kasih pingpong. Pingpong Ustaz enggak ada lawannya Ustaz. Sekarang ada lawannya robot. Tahu? Ada alat pingpong yang bisa keluar-keluar sendiri itu ya. Sampai anaknya nangis sudah main pingpong. Artinya bikin dia bermain gitu loh jamaah. Bikin dia bermain. Bismillah Ustaz. Pernah anak dengar hadis tentang larangan potong rambut dengan model qoza. Yang anak tanya kan bagaimana model potongan rambut qoza itu Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, qoza ini jamaah memotong sebagian rambut, membotak sebagian rambut dan membiarkan sebagian lain. Dulu waktu kita kecil itu ada yang rambutnya sisa di sini? Enggak, anak-anak kecil-kecil biasanya jam. Itu dilarang sama Nabi SAW karena itu perbuatan orang-orang ajam pada waktu itu. Kita dilarang untuk meniru mereka. Dan ketika antum potong rambut antum, tanyakan kepada diri antum, antum mau meniru siapa? Kita itu dilarang meniru orang-orang kafir. Kita itu dilarang untuk meniru binatang. Maka tolong antum, dulu itu musim ya, kalau kita lihat model rambut ini kan berubah terus ya mah. Nanti ada model rambut gondes. Dulu gondrong deso. Terus ada apa lagi, modelnya berubah terus ya mah. Ternyata kiblatnya itu barat. Apa yang baik di barat dipandang oleh orang-orang di timur baik. Antum salah. Sampai ada seorang syekh melihat pemuda-pemuda rambutnya itu ya qoza ya, seperti Marines, tentara marinirnya Amerika yang menguasai Irak sana, kan selalu mereka rambutnya kayak gitu. Mereka berpikir Amerika bisa menang itu karena rambutnya seperti itu. Jadi kalau rambut Anda seperti ini, Anda bisa menang juga. Bukan urusan dengan rambut jemaah. Maka tolong tirulah orang-orang yang baik. Ketika antum ke tempat salon cukur rambut itu, kan ada gambar-gambarnya kan? Antum lihat mau yang kayak mana. Antum itu wajah antum gak sama dia. Itu orang mau cukur kayak apa, gantengnya mah. Jadi antum jangan mau dibodoh-bodohin sama apa, sama tukang cukur itu, lihat gambar itu sebenarnya. Antum punya wajah yang cocok rambut antum seperti apa, antum tahu. Maka jangan niru-niru jemaah. Kadang-kadang subhanallah, ada perempuan-perempuan yang subhanallah jemaah. Anak kadang-kadang lihat perempuan, lihat rambutnya di belakang. Ya Allah, rambutnya coklat ke kuning-kuningan. Ketika ngelihat wajahnya, tidak pantas jemaah. Astaghfirullahaladzim. Orang itu subhanallah jemaah. Ini karena dia mau niru orang-orang barat sana. Mereka Allah kasih wajah seperti itu, kulit seperti itu, bola matanya seperti itu, dikasih rambut pirang. Ketika antum orang Indonesia yang cocok, ya udah kayak gini. Sampai anak ketika di Madinah, anak punya teman-teman dari Bosnia. Mereka pirang jemaah, rambutnya pirang. Yang hitam hampir enggak ada. Ketika itu rambut ana panjang dan jenggot ana hitam, dia ngomong, "Syafi, kok bisa rambut ente hitam?" kata dia. "Loh, orang Indonesia semua hitam," ana ngomong. Artinya yang barat ternyata kepingin hitam jemaah. Kok kita kepingin
kuning ke sana. Ya Allah jemaah. Antum lihat kuda? Nah, sebagian kuda pantas warna buntutnya kuning, pantas. Tapi kita jangan niru itu gitu loh jemaah. Maka tolonglah sesuaikan jemaah. Jangan niru-niru mereka, sesuaikan dengan diri kita sendiri. Jadilah diri antum sendiri. Ketika cukur rambut, ada larangan-larangan dalam Islam. Iya, tinggalkan hal itu. Masya Allah, ini pertanyaan terakhir jemaah. Ada teman saya non muslim, kebetulan membuka aib saya ketika ada pemilihan ketua organisasi yang saya merupakan salah satu calon ketua. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan Ustaz? Di satu sisi saya ingin mengingatkan, di satu sisi saya ingin langsung memaafkan dia. Ahibati fillah, seorang muslim itu pandai memaafkan. Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Jadi memaafkan dan memperbaiki. Sekarang antum lihat nih orang non muslim atau ingin memaafkan dia. Nah, silahkan. Tapi apakah dengan antum mendiamkan dia, antum memperbaiki dia? Tidak. Antum perlu datang kepada dia, ngomong, nah, ana memaafkan apa yang antum lakukan karena ana sebagai muslim, diperintahkan untuk memaafkan. Tapi dalam agamaku, sampaikan kepada dia, bahwa kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang. Dan tidak boleh membongkar aib orang lain. Dan kalau engkau melihat aku melakukan kesalahan, nasihati aku. Bukan dengan menyebarkan kepada orang lain. Itu yang diajarkan oleh agamaku. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, dia melihat keindahan Islam ini. Dan mudah-mudahan dia masuk Islam akhir zaman. Jamaah rahimakumullah. Pertanyaan yang lainnya, wallahu a'lam kapan dijawab. Itu yang bisa anda sampaikan apabila benar yang anda sampaikan dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Ibnu Jauzi berdoa. Allahumma in adzabtani ghadan. Ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu. Li alla yuqal. Agar supaya tidak tersebar pembicaraan. Azzaba man da'a ilaih. Azzaba man dalla ilaih. Supaya orang-orang enggak ngomong.